Hai, kami mengerti arus informasi berkembang begitu cepat saat ini. Sehingga seorang jurnalis dituntut untuk lebih banyak lagi memberikan tulisan-tulisan yang lebih relevan dan juga lebih berimbang terhadap dunia pemberitaan. Untuk itu, sepertinya seorang jurnalis perlu dong jalan-jalan. Opini Jurnalis Jalan-Jalan hadir eksklusif di YouTube TVRI Sumatera Selatan. Jangan lupa saksikan setiap episodenya. Masyarakat saat ini sudah lebih akrab dengan polisi. Karena memang ada beberapa program, salah satunya adalah Babin Kamtibmas yang tentunya menjaga dan juga akar lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Prabu Muli, Pak Widi. Ya. Pak Widi. Betul. Sudah berapa lama di Prabu Muli, Pak? 7 bulan. 7 bulan. Gimana, Pak, Prabu Muli? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat yang ada di rumah. Ya, Prabu Muli saat ini aman. Kemudian upaya-upaya kami dalam mewujudkan tugas Polri dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Khususnya untuk peran Babin Kamtibmas, kami maksimalkan sesuai jumlah desa dan kelurahan. Saat ini kami ada 37 Babin Kamtibmas yang bertugas di tengah masyarakat, adalah mereka-mereka yang sudah senior dengan pangkat Bribtu ke atas, sehingga lebih dewasa. Dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat. Informasi dari masyarakat juga, Bapak sering turun langsung ke kelurahan-kelurahan dan siskamling-siskamling itu seperti apa, Pak? Iya. Kenapa harus turun langsung? Karena kan sudah ada banyak petugas juga di situ. Oh iya, kalau untuk polisi ngantor di desa kelurahan itu karena kami 6 kecamatan namun polsek baru 4. Sehingga kami awal berpikir bahwa ada 2 kecamatan yang semestinya, karena belum ada polsek ya, cukup jauh dari kantor polisi. Waktu itu ada kami hitung kurang lebih ada 12 desa kelurahan. Kemudian kami sampaikan ke para Babin Kamtibmas dan SPKT, karena yang cukup jauh mungkin kita hadiri saja di saat hari Sabtu, Minggu, hari-hari libur begitu. Jadi siapa tahu memerlukan bantuan polisi, memerlukan kehadiran polisi, atau mau melapor sesuatu kepada polisi, namun karena jauh mereka enggan. Okay. Kita yang datang. Gitu. Menjemput bola? Betul. Oke. Okay. Yeah. Pak Widi, sebelum kita berbicara juga panjang lebar, mungkin masyarakat yang ada di room juga perlu tahu Pak Widi ini aslinya memang orang Prabu Mulika atau memang dari mana, Pak? Ya, aslinya Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah. Kalau untuk dinas sudah berpindah-pindah dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Polda Bengkulu, dan saat ini di Prabu Muli, Polda Sumatera Selatan. Polda Sumsel. Ya. Bengkulu mungkin hampir sama karakteristiknya karena sama-sama Sumatera. Mungkin ada perbedaan nggak, Pak, dengan mana Sulawesi tadi juga pernah di Sulawesi itu? Kira-kira ada perbedaan nggak terkait dengan mungkin cara mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di sini dengan yang ada di sana? Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Baik, tentunya di mana-mana masih ada di kita kedepankan dan kita hormati adat, ya Mas ya. Okay. Di mana-mana ada tokoh adat, tokoh masyarakat itu yang kita bersama-sama untuk menyelesaikan problem, atau bila mana ada masalah di tengah masyarakat, problem solvingnya kita libatkan para tokoh masyarakat dan tokoh adat. Nah, itu yang tentunya, Mas. Jadi pendalaman pertama adalah bagaimana menjaga kedekatan dengan tokoh masyarakat. Iya. Oke. Sama itu, Pak, semuanya hampir di Sulawesi dan hampir okay. Semuanya sama. Nah, yang membedakan hanya jumlah personil. Oke. Okay. Nah, kalau di tempat-tempat lain mungkin kayak Bengkulu atau Sulawesi Barat anggotanya relatif lebih sedikit. Sumatera Selatan ini lebih banyak. Oke. Okay. Termasuk Polres Prabu Muli tentunya. Ini banyak juga. Lumayan. Ada banyak. Ada berapa, Pak, anggota? 528. 528. Betul. Cukup, Pak, kira-kira untuk kalau dari ideal sih masih kurang, namun ya kita maksimalkan yang ada. Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi terkait juga dengan bagaimana penanganan-penanganan yang ada di Prabu Muli ini, Pak. Mungkin kalau dari sisi pendekatan ke masyarakat kan mungkin memang sudah harus gitu. Iya, betul. Nah, kemudian untuk mengarahkan, Pak, adakah program-program yang sudah dilakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat atau bagaimana cara melapor dan lain sebagainya di sini? Oh iya. Yang pertama untuk memudahkan masyarakat melapor, Bapak Kapolda telah menyebarluaskan nomor telepon bantuan polisi yang sudah kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk call center Polri 110 sudah aktif, bantuan polisi Polda Sumsel 08137000211 juga aktif, dan Polres Prabu Muli sendiri juga ada untuk bisa dihubungi di 08117856110. Selain daripada itu,
Polri telah meluncurkan aplikasi Polri Super Apps yang banyak aplikasi pelayanan kepada masyarakat. Bisa di-download, kemudian masyarakat bisa menikmati fitur-fitur layanan Polri di aplikasi Polri Super Apps. Lebih praktis sekarang. Lebih praktis, okay. Betul. Nah, ini juga kita berbicara juga tentang kepraktisan dan juga bagaimana sekarang pengelolaan sosial media yang sangat banyak sekali, gitu, Pak. Ya. Mungkin juga ada untuk di Prabu Muli sendiri seperti apa? Ada beberapa kasus nggak yang terkait dengan mungkin terkait dengan digitalisasi gitu, Pak? Atau ada penyuluhan yang dilakukan juga oleh Kapolres atau seperti apa? Oke, baik. Ada tentunya pelanggaran hukum terkait dengan Undang-Undang ITE sudah ada, dan kami juga menyebarluaskan pemahaman hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya. Misalnya seperti halnya kami pernah berdialog dengan Wali Kota Kajari, Ketua PN mengenai jawaban dari pertanyaan sebagian masyarakat mengenai hal-hal yang sedang terjadi di lingkungan, di wilayah kita, misalnya mengenai fenomena debt collector gitu ya, kemudian hal-hal lain yang memang benar-benar terjadi. Kami berkoordinasi untuk komunikasi langsung dengan sumber-sumbernya. Oke, baik. Kemudian juga, Pak, mungkin satu pesan lah gitu, pada masyarakat. Bagaimana, Pak, sebenarnya untuk menggunakan sosial media, apalagi sekarang kan di tengah teknologi informasi yang sangat cepat seperti ini, orang kaya semuanya bisa berbicara secara bebas gitu. Mungkin pesannya dari Kapolres Prabu Muli ini seperti apa seharusnya kita sebagai masyarakat menggunakan sosial media itu agar mungkin tidak terkena tadi UU ITE tadi. Iya, betul, gitu, ya, Pak, ya? Betul. Tentunya kita menghimbau kepada masyarakat, bijaklah dalam bermedsos supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Kemudian dipilah dulu, disaring dulu sebelum dibagi atau di-share ke orang lain. Nah, itu tentunya yang pertama dan utama. Kemudian kami juga mengharap, menghimbau kepada masyarakat bahwa bersama mari kita jaga hak asasi manusia, kita hormati, jangan kita paksakan sesuatu kepada orang lain yang bisa berdampak terjadinya pelanggaran hukum. Nah, saya kira itu ya, Mas. Baik, Pak, ini terkait juga sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, kan? Artinya mungkin pengamanan akan selalu disoroti terlebih lagi mendekat Idul Fitri juga. Ini mungkin dari Kapolres Prabu Muli ini seperti apa, Pak? Sudah adakah program untuk agenda Ramadan atau seperti apa nantinya, Pak? Ya, sudah ada. Kami mengenai monitoring bahan pokok penting, kami laksanakan bersama Disperindak, kemudian peningkatan giat patroli kami sudah laksanakan, dan kesiapsiagaan atau tanggap terhadap bencana kami juga bersama BPBD juga sudah bersama saat ini sudah ada pos tanggap bencana yang bertempat di salah satu markas Polo Subsektor kami di Mapolo Subsektor Timur. Okay. Kemudian kami juga bermitra dengan berbagai media, rekan-rekan media di Prabu Muli untuk kami sampaikan informasi, himbauan, atau bahkan mungkin dalam kaitannya bila mana ada informasi yang rekan-rekan kami dapat, kami biasa tindak lanjuti bersama. Misalnya ada hal yang diduga ada penimbunan, kayak gitu ya, baik itu bahan pokok penting, bahkan mungkin BBM gitu, kami tindak lanjuti bersama. Turun ke TKP sama-sama. Langsung turun sama-sama. Iya, betul. Luar biasa ya. Iya. Bapak Kapolres kita. Baik, Pak. Terkait juga Bapak sebagai anggota polisi, kemudian juga memimpin banyak sekali personil gitu. Mungkin satu sisi yang mungkin masyarakat juga perlu tahu, bagaimana, Pak, pengalaman untuk memimpin banyak sekali mungkin orang kan dari Sulawesi, Bapak pernah kemudian Bengkulu juga, kemudian sekarang Prabu Muli. Mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa sih, Pak, memimpin orang banyak dan juga peran yang cukup strategis juga di sini untuk menjaga itu gitu, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, menurut saya dengan pindah-pindah hanya ada dua hal yang harus saya bisa penuhi, yaitu memiliki daya tahan dan memiliki daya sesuai untuk bisa bekerja bersama rekan-rekan kami, yang mana saya selalu harus siap pindah kemanapun. Sampai dengan saat ini sudah 6 polda, artinya mungkin masih bisa akan pindah lagi begitu. Jadi saya termasuk keluarga saya harus kami harus memiliki daya tahan dan daya sesuai, serta kami laksanakan tugas dengan ikhlas. Nah, gitu aja.
intinya garis besarnya adalah ikhlas. Ikhlas. Gitu ya, Pak. Nah, itu. Karena pindah-pindah itu bukan perkara mudah ya, Pak. Bukan perkara mudah. Artinya sudah nyaman di sini, betul. Kemudian keluarga juga udah senang, tiba-tiba siap. Harus di ya lagi gitu, Pak. Anak saya kelas 3 SMP sudah 10 sekolahannya. Sudah 10 sekolah yeah. Kelas 3 SMP. Kita kayaknya enggak pindah-pindah ya karena di rumah ya. Tapi bagaimana Pak keluarga untuk memahami dan memaklumi itu, apalagi terlebih mungkin kan anak gitu kan, mungkin sudah misalnya sudah nyaman di satu sekolah ini harus ikut pindah juga, seperti apa Pak? Iya, pernah dialami oleh anak saya. Menurutnya dia sudah nyaman tapi harus pindah, ya mau nggak mau harus ikut karena orang tuanya adalah abdi negara yang harus siap berpindah. Sudah seperti itulah sumpah kami ketika mau dilantik, siap ditempatkan di mana saja. Jadi kami harus ikhlas dan harus memiliki daya tahan dan daya sesuai. Itu. Artinya memang sudah harus legowo ya. Harus legowo. Ketika dilantik harus legowo kalau bahasa mana Pak? Bojonegoro. Iya. Oke. Okay. Pak, terkait juga dengan makanan, Pak. Yeah. Ya kan mungkin di Prabumuli, di Sulawesi, siap. Ini kan ada nggak Pak? Istilahnya Bapak kayaknya nggak bisa makan hal-hal tertentu, pengalaman-pengalaman selama berpindah-pindah ini seperti apa sih, Pak? Iya. Kalau saya semua bisa maksudnya, harus menyesuaikan. Kalau misalnya di Sulawesi banyak ikan laut ya harus bisa makan ikan laut kan gitu. Iya, di Kalimantan kemarin agak susah ya harus bisa memang harus cepat beradaptasi. Itu tadi Mas, daya penyesuaian. Nah itu. Nah jadi mungkin juga yang ada di rumah yang ingin menjadi abdi negara harus bisa. Bisa, oke. Okay. Harus memiliki daya tahan, daya sesuai dan ikhlas. Ikhlas itu tadi. Oke, baik Pak. Kita juga berbicara tentang saya juga sempat tanya-tanya juga ke kontributor kami yang ada di siap. Sini. Siap. Katanya Bapak penghobi motor-motor klasik, Pak. Ini suka ngoprek atau seperti apa, Pak? Ya kan karena kan kita perlu tahu sisi mungkin hobi dari seorang Kapolres Prabumuli seperti apa. Iya, memang motor-motor saya memang motor-motor klasik, Mas, kayak GL100. Suzuki A100, Win juga punya, Honda Win, kayak gitu. Ya, yang semuanya memang pernah saya miliki zaman dulu gitu ya. Ya, artinya memang udah muda udah punya. Ya, gitu ya, kalau GL100 ayah saya dulu punya gitu. Okay. Bahkan saya diajari naik motor ya awalnya pakai bebek Suzuki FR itu, kemudian setelah bisa baru pakai GL100. Okay. Jadi kayak nostalgia. Iya gitu ya, betul, Mas. Dan enggak mahal kan, Mas? Iya, betul. Enggak mahal. Mahal. Tidak mahal. Honda Win sekarang cuma agak susah, Pak, sekarang Honda Win kemudian beberapa CB juga agak-agak susah. Pak, kenapa akhirnya memilih hobi untuk punya motor klasik gitu kan? Apakah itu sebagai salah satu refleksi atau juga refreshing kita atau seperti apa, Pak? Iya, di tempat tugas saya sebelumnya memang banyak pehobi motor klasik ya, termasuk waktu itu rekan kerja saya ada partner saya Dandim Kajari, semuanya hobi motor seperti itu, Mas. Terus waktu itu memang saya sudah punya, saya sudah ada GL100, sudah ada Honda Win begitu, jadi kami ikut gitu. Iya, dan itu juga bisa jadi ajang untuk refreshing kita ya, ajang refreshing. Dan yang pasti tidak mahal, Mas. Itu yang tidak mahal itu. Waduh, agak sensitif kalau kita ngomongin mahal. Itu dia. Cuma nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, karena juga mungkin masyarakat perlu tahu bahwasannya mungkin selain apalagi Pak Widi kan terus banyak sekali itu pindah-pindah juga tingkat apa namanya mungkin pressure kerjaan itu sangat tinggi dan betul. Memang harus tahu harus tahu hobinya biar bisa refreshing. Siap. Gitu, siap. Ini berarti anak istri pindah ke sini juga? Iya, ikut Mas. Okay. Ikut. Kira-kira gimana Pak? Betah nggak di Prabumuli, Pak? Betah nggak betah harus siap. Tetap ya balik. Iya, harus siap gitu. Harus bisa menyesuaikan, harus memiliki daya tahan. Oke. Okay. Begitu. Mungkin Pak pesannya gitu Pak ke masyarakat, apalagi mungkin ke kaum milenial. Siap. Bagaimana sih Pak menjadi seorang abdi negara yang mungkin bisa mempunyai semangat juang yang tinggi itu mungkin bisa dikasih Pak? Ya, pertama tentu harus tahu akan dulu punya cita-cita dan akhirnya terwujud, kemudian mengikuti atau dididik, selanjutnya mau dilantik kan disumpah. Kita harus memahami, oh iya kami sebagai abdi negara begini tugasnya,
sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dialami harus ikhlas. Dengan kodrat seperti itu kami harus segera memiliki daya penyesuaian, harus segera memiliki daya penyesuaian yang tinggi dengan lingkungan, baik rekan kerja maupun eksternal gitu mas ya. Dan kami tentunya bila mana ada sesuatu hal kami harus memiliki daya tahan. Ya terkadang juga tidak punya teman, tidak ada keluarga, sakit gitu ya. Ya kan gitu ya mas ya, seperti yang saya alami ketika saya masih belum berkeluarga. Ya sempat, seperti Pak, itu Pak. Sempat. Terus gimana tuh Pak? Iya, keluarga saya akhirnya ya rekan kerja saya kerja itu, gitu, iya. Oke. Dan udah harus siap dengan mental seperti harus, itu. Harus siap. Karena memang mungkin apalagi pertama kali tugas di mana Pak? Di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya, pertama kali jadi pertama kali. Di negara. Betul. Ditugasin di sana. Di sana. Dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Oke. Keluarga semua di sana. Iya. Oke, jadi memang harus daya sesuai tadi ya. Iya, daya sesuai tadi. Okay. Dalam satu polda setahun bisa pindah, saya pernah mengalami setahun pindah 3 kali gitu ya. 3 kali satu tahun Pak? Dalam satu polda itu, okay, ketika okay. saya masih perwira pertama itu pernah mengalami. Dan setiap pindah itu nyebrang laut. Wow. Kalau Sulawesi Tenggara kan banyak laut, yeah, jadi betul. Pindah ke sana nyebrang laut. 4 bulan kemudian pindah lagi nyebrang laut lagi gitu. Itu kami alami. Okay. Iya. Dengan hal semacam itu dan memang sudah harus siap dengan resiko harus, itu juga. Harus, harus ya, siap, ya. Iya. Oke. Baik Pak, terkait juga mungkin Pak himbauan lagi nih untuk masyarakat khususnya di Prabu Mulih. Iya. Mungkin kan ada masyarakat yang agak susah tentang komunikasi gitu. Siap. Pak. Kan kalau yang Bapak bilang tadi kan ada tentang sosial media gitu. Iya. Itu memudahkan iya. aplikasi gitu. Betul. Nah untuk mungkin masyarakat di Prabu Mulih ini kan terbagi di beberapa daerah yang mungkin agak susah aksesnya iya. juga internet. Iya. Ini seperti apa Pak, kalau semuanya mau laporan atau mau aduan? Oke, baik untuk masyarakat Prabu Mulih, bila mana akan melapor kepada kepolisian, bisa langsung datang ke Polsek ataupun Polres Prabu Mulih. Dan bila mana satu hal yang urgent, boleh berkomunikasi di layanan Polri, call center 110, bantuan polisi Polda Sumsel 08137-000-2110, Polres Prabu Mulih 0811-7856110, serta kami menyarankan kepada masyarakat untuk download aplikasi Polri Super Apps yang mana banyak fitur untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa didengar juga di untuk masyarakat yang ada di rumah, silakan download melalui aplikasi atau fitur mobile apps, bisa pakai OS juga, Android ya. Juga mungkin bisa kan, silakan dicari di sana. Oke, mungkin Pak sebelum kita selesai nih Pak, mungkin siap. Kita juga pengen tahu Pak untuk program ke depan, ya kan? Untuk ya. Program ke depan itu seperti apa yang akan ya. Bapak lakukan di dalam sistem pengamanan yang ada di Prabu Mulih, mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat Pak. Baik, program kami adalah sinergisitas dan kemitraan. Kami bersinergi dengan para tokoh agama, tokoh adat masyarakat, serta segenap masyarakat, serta kami sinergi bersama APH, pemerintah setempat, dan kami bermitra dengan berbagai media, baik media cetak, online, elektronik, ataupun penggiat medsos. Kami bermitra dengan baik, dan setiap informasi bahkan kadang kami tindak lanjuti bersama, dan tentunya tugas Polri dapat terwujud atas dukungan bersama, atas partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, terwujudnya penegakan hukum yang profesional prosedural, serta Polri semakin baik dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Oke, baik Pak Widi, sekali lagi terima Siap. Kasih Pak, mudah-mudahan didengar juga masyarakat yang ada di rumah. Terima kasih sudah menyambut kami Pak, Siap. Sudah mengizinkan kami untuk berdialog di tengah kami juga terima Bapak. Kasih. Terima ya, kasih mas. Sekali lagi Pak untuk ya. Waktunya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk pemirsa ada di rumah. Akhirnya terima kasih Pak Widi. Siap. Salam sehat selalu untuk pemirsa ada di rumah. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Yeah. Sampai jumpa.